Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Hari ini kita bertemu di dalam video yang cikgu sediakan untuk awak semua untuk mempelajari bahasa Melayu. Ya, hari ini kita akan belajar topik pemahaman, iaitu memahami petikan dan mengemukakan idea. Pelajar-pelajar semua, kalau awak semua tengok dekat papan putih ini, cikgu ada buat dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah petikan. Petikan ini mengandungi dua perenggan. Dan bahagian yang kedua adalah peta minda. Peta minda ini, kita tengok tajuk dia adalah syarat derma darah dan ada 6 anak panah. Jadi apa yang perlu awak buat? Apa yang perlu kita buat adalah kita perlu mencari idea utama di dalam petikan ini. Dan idea itu kita perlu senaraikan dekat sini. Jadi kalau kita tengok ada 6 anak panah, bermaksud ada 6 idea utama yang perlu kita cari dalam petikan ini yang menerangkan tentang tajuk petikan ini. Jadi pelajar-pelajar semua, cikgu nak ajar 3 kaedah bagaimana kita dapat mencari idea utama. Kaedah yang pertama sekali adalah kita kena memahami apa kehendak soalan itu, iaitu kehendaknya adalah cari idea tentang syarat derma darah. Jadi petikan ini pula tentang syarat-syarat menderma darah. Bila kita faham, okey, kita cari manakah ayat yang bercerita tentang syarat derma darah. Itu pertama. Yang kedua, kita kena baca petikan dan fahami petikan. Kalau baca sekali tak faham, boleh baca 2 kali dan 3 kali. Dan yang ketiga, barulah kita boleh keluarkan isi-isi dan idea di dalam petikan ini. Okey, sama-sama kita baca petikan. Syarat menderma darah. Seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menderma darah. Okey, jadi petikan ini tentang menderma darah. Kenapa ada orang dia perlu menderma darah? Kerana apa? Darah yang didermakan itu mungkin boleh digunakan untuk orang-orang yang memerlukan. Sebagai contoh, orang kemalangan jalan raya, dia perlukan darah. Sebab dia kehilangan banyak darah, dia perlukan darah lain. Jadi orang yang derma darah boleh gunakan darah tersebut untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi seorang yang nak derma darah itu, dia ada syarat-syarat dia. Dia mesti ikut syarat-syarat tu baru dia boleh derma. Kalau dia tak ikut syarat, dia tak boleh derma. Syarat ni adalah perkara yang membolehkan dia untuk dia menderma darah. Pertama, mereka perlu berumur 18 hingga 60 tahun. Orang yang nak derma darah kena umur dia 18 hingga 60 tahun. Awak boleh derma? Awak tak boleh derma sebab awak belum lagi berusia 18 tahun. Macam cikgu? Boleh. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Apa maksud penyakit kronik? Penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebagai contoh, HIV, AIDS. Sebagai contoh yang lain, penyakit bahaya adalah hepatitis B. Kenapa penyakit ini penyakit kronik? Kerana darah mereka mengandungi jangkitan-jangkitan kuman ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan darah itu menjadi kotor. Dan kita takut penyakit dia berjangkit kepada orang yang menerima darah tu. Sebab itu orang yang ada penyakit kronik tak boleh derma darah. Okey, kita terus baca. Penderma darah juga perlu makan dan rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menderma darah mereka. Semasa menderma darah, orang yang derma darah, dia keluarkan banyak darah, dia menyebabkan kekurangan oksigen dan dia akan cepat rasa penat. Sebab itu orang yang nak derma darah kena buat apa? Kena makan secukupnya sebelum derma dan rehat secukupnya. Sebagai contoh, tidur. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Jadi siapa yang baru ambil alkohol ataupun baru ambil ubat, dia tak boleh derma darah. Sebab apa? Sebab dia khawatiri di dalam darah mereka mengandungi ubat-ubat tadi lah yang tidak diperlukan oleh penderma darah, orang yang menerima darah itu. Jadi ini adalah syarat-syarat menderma darah. Faham tak petikan ni? Faham kan? Kalau tak faham, baca beberapa kali. Sebenarnya petikan ini amat mudah dan straightforward lah. Terus bercerita tentang poin dia, intipati dia, isi dia, syarat-syarat menderma darah. Okey, kita pergi kepada peta minda. Syarat derma darah ada 6 syarat yang kita perlu cari dari petikan ini.
kita sudah tahu tajuk dan kita sudah faham petikan. Kan? Macam mana kaedah dia? Antara tips yang cikgu boleh ajar adalah kita cari penanda wacana. Contohnya pertama, selain itu, tambahan pula. Itu semua adalah isi-isi kepada idea-idea yang diperlukan. Jadi kita tengok penanda wacana ada di sini. Pertama. Jadi pertama itu dia memberikan idea yang pertama, iaitu mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Kita ambil di sini berumur antara 18 hingga 60 tahun. Kita tulis. Kita tulis di sini berumur antara 18 hingga 60 tahun. Okey, alhamdulillah kita dah dapat poin yang pertama, idea yang pertama. Kita tengok idea yang kedua, kita sambung lagi. Selain itu, ini pun penanda wacana. Selain itu, dia menambah lagi idea. Mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Apa isi idea dia? Adalah bebas daripada penyakit kronik. Kita tulis di sini. Bebas daripada penyakit kronik. Okey, kita teruskan lagi untuk isi yang ketiga. Penderma darah juga, kita tengok juga ini pun boleh digunakan pakai untuk mendapatkan idea sebab dia menjelaskan lagi. Dia menerangkan lagi, dia menambah lagi idea. Perlu makan dan rehat secukupnya. Okey, perlu makan dan rehat secukupnya. Kalau awak semua tengok perlu makan dan rehat secukupnya, dia ada dua idea. Yang pertama perlu makan dan yang kedua rehat secukupnya. Jadi kita sudah dapat dua lagi idea. Kita tulis kat sini perlu makan secukupnya. Perlu makan secukupnya. Dan yang kedua perlu rehat secukupnya. Baik, kita perlukan dua lagi idea untuk melengkapkan keseluruhan pertemuan ini. Kita sambung lagi baca. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Okey, kita tengok kat sini. Kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Okey, sini ada dua poin juga. Dia tidak benarkan orang yang mengambil alkohol serta ubatan berjadual untuk derma darah. Jadi kita tengok kat sini, ada mereka yang mengambil alkohol serta ubatan tidak dibenarkan. Jadi ayat ini kita betulkan. Tidak ini kita letak ke depan. Tidak mengambil alkohol, tidak mengambil ubatan berjadual. Jadi kita dapat dua. Kena faham dulu ayat ni baru kita boleh buat. Kalau awak buat mengambil alkohol, mengambil ubatan berjadual, itu salah. Jadi jawapannya tidak dibenarkan. Jadi awak tulis je terus. Tidak mengambil alkohol. Dan yang terakhir, tidak mengambil ubatan berjadual. Jadi kita telah lengkap 6 idea yang kita perlukan. Jadi itulah kaedah bagaimana daripada petikan yang kita baca, kita boleh kemukakan idea yang diperlukan. Ada 6 idea. Sekali lagi kita ulang balik, kaedah dia bagaimana? Kita kena faham tajuk dia ataupun kita faham kehendak
dia apa yang diperlukan, iaitu dia nak idea syarat berkenaan dengan syarat derma darah. Itu yang pertama. Yang kedua, baca petikan sehingga faham. Kalau tak faham, baca beberapa kali, 2 dan 3 kali. Dan yang ketiga, tips dia adalah awak boleh cari penanda wacana untuk kena pasti di manakah kedudukan idea-idea tersebut. Pertama, selain itu, juga itu semua penanda wacana yang meletakkan kedudukan idea-idea itu. Jadi, pelajar-pelajar semua, cikgu harap awak faham dengan apa pun yang kita pelajari hari ini. Dan hasil daripada pembelajaran ini, cikgu harap awak semua boleh mengenal pasti idea apabila awak membaca sesuatu petikan. Okay, semoga awak berjaya dan awak lebih memahami petikan-petikan yang awak baca selepas ini. Jadi itu sahaja dari cikgu untuk pagi ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.